Bencana kekeringan kini mulai melanda beberapa wilayah Indonesia akibat musim kemarau berkepanjangan termasuk wilayah di Garut. Merespon hal tersebut, Batalion Developer Sat Brimopolda Jawa Barat yang dipimpin oleh Danki 1 Batalion Developer AKP Ahmad Hidayat, menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak bencana kekeringan. Batalion Developer Sat Brimopolda Jawa Barat melaksanakan aksi sosial dengan membantu warga yang kesulitan air bersih. Langkahnya dengan mengirimkan bantuan air bersih ke warga desa yang mengalami kekeringan. Bantuan air bersih di wilayah Siderang Datar, RT 2 RW 11, Desa Cintanegara, Kecamatan Cigiduk, Kabupaten Garut yang mengalami krisis air. Bantuan air bersih diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sebanyak 232 kepala keluarga. Bantuan ini sangat dibutuhkan warga yang sedang mengalami musibah kekeringan serta kekurangan air bersih. Warga merasa terbantu dengan adanya pasokan air bersih yang diberikan Batalion Developer Sat Brimopolda Jawa Barat. Masyarakat mengapresiasi segala bentuk bantuan yang diberikan oleh Batalion Developer Sat Brimopolda Jawa Barat kepada masyarakat, mengingat air adalah kebutuhan utama dalam kehidupan.